Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Sahabat SCP Digital, di video kali ini saya akan coba review antena HDU15. Nah, ini dia untuk antenanya, sudah saya pasang dan akan saya review ya untuk ukurannya. Nah, untuk ukuran boom ini guys, panjang boom dari ujung ke ujung yaitu 110 cm atau 1 meter 10 cm ya guys ya. Dan untuk direktornya yaitu ini ya, elemen atau direktor, panjangnya 15,5 cm dengan jumlah 12 dengan jumlah 12 direktor ya, dari dekat drypan sampai ujung itu 12. Dan untuk jarak masing-masing ini mulai dari 5 cm guys, 5 cm, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 dan 10 ya. Seperti itu ukurannya, dimulai dari 5 cm guys. Nah, untuk jarak sini dari direktor ke drypan 7 cm guys, 7 cm. Oke, untuk tambahan sayapnya ini ada tambahan sayap guys ya. Tambahan sayap dengan ukuran direktor panjang ini 8 cm guys. Nah, untuk panjang ini 8 cm terdapat 2 biji, jadi satu sayap itu satu sayap sepasang sayap ini jumlahnya 4, beda dengan antena PF HDU19 yaitu cuma menggunakan satu guys ya. Direktornya, direktor sayapnya cuma satu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita ke drypan. Oke, drypan. Untuk panjang drypan ini, dan ini sebelumnya drypannya ini memakai drypan tipe H dengan memakai balon ya guys, dengan memakai balon di dalamnya. Namun sudah saya copot ya untuk balonnya. Mana ya? Nah, sudah saya copot balonnya. Tadinya bawahnya ada balonnya guys. Dengan ukuran panjang direktor ini depan ya, depan itu ini guys, yang depan ini yaitu 37 cm dan untuk yang belakangnya 32 cm. Jadi untuk ukuran panjang drypan yang depan ke belakang itu bedanya 5 cm. Ini 37, ini 32. Lanjut ke reflektor. Reflektor ini panjangnya ya, panjangnya panjang keseluruhan 35 cm ya guys. Nah, ini panjang direktornya, bukan direktor, panjang reflektornya 35 cm dengan menggunakan 3 ya, satu sayap 3 dan sepasang itu 3, jadi totalnya 6. Untuk ukuran jaraknya satu sisi sebelah yaitu 10 cm guys, sebenarnya 10 cm dan masing-masing dari satu ke satu ini 4 cm dan dari yang kedua yaitu 6 cm ya, jadi totalnya 10 cm dengan melakukan 2 biji, 2 biji dan 2 sayap ya guys. Oke, untuk ukuran panjang sayapnya ini ya, untuk dudukannya yaitu jatuh di 13 dari sini guys, 13 cm. Oke, sahabat SCP Digital, seperti itulah untuk review kali ini yaitu antena HDU15. Dan juga untuk perbedaan HDU15 dan HDU19 ada di penyangga. Kalau ini penyangganya pakai penyangga gini guys ya, segitiga, dan antenanya disimpan di ujung. Nah, di ujung tiang. Beda dengan HDU19. Kalau HDU19 penyangganya di sini guys. Nah, langkung seperti ini guys. Jadi untuk tiangnya disimpan di sini. Ada bracketnya juga. Oke, bedanya cuma itu. Dan sayapnya kalau HDU19 1, kalau HDU15 2. Nah, seperti itu untuk perbedaannya. Dan untuk kualitas sinyalnya yang ini belum saya tes benar-benar ya guys ya, yang HDU15, tapi untuk HDU19 sudah terbukti bagus, bisa bisa mengimbangi antena Kobe KS260 dengan panjang 2,40 meter. Oke sahabat SCP Digital, semoga video ini bisa bermanfaat, berguna, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.